kali ini kita bawa masuk dengan pelajar seterusnya dari Melaka. Ini dia, Aida. Aida, sebenarnya ada peningkatan daripada konsert Tirai dengan konsert Belantu. Tapi tinggalkan malam tu dia overdue. Terlebih emosional ke apa, dia lupa, dia... I'm confused lah. So, dia tak biasa dengan lagu tu, and then bukan jenis lagu yang dia suka lah. They have to move very fast. Diorang dah tak ada time for give me time lagi. No, give me time lagi. Okay, so sebenarnya saya begitu asyik dengan mesej yang dihantarkan. Dan Erol di antara pelajar yang mendapat komen yang banyak, dah dekat 4,222 komen. Macam mana saya nak baca ni? Okey, saya bacakan secara laju Semua saya dah baca dalam 4,000. Okey, dia kata Farah Farha kata, perempuan cair. Wah, but not me, okay? Wah, tiba-tiba pula Tak payahlah nak translate Korean. Ni Malaysia lah bro. Cacatkan lagu je. Semua dah best. Tak payah nak jadi Jepun ke Korea. Lagu kalau campur-campur ni memang spoil. Sungguh tau Pak Nil. Pak Nil masuk entertainment cerita kamu ke? Okeylah. Antara yang mengatakan undian. Terima kasih pada hantar undian anda. Memang lucu. Okey, kita perlukan undian anda. Teruskan hantar undian anda untuk pelajar-pelajar ini. Okey, sebab pastinya pelajar akan tersingkir di hujung konsert ini nanti. Jom kita dengarkan dan kita saksikan persembahan daripada Aida. Rasa suasana riang berdua, saat duka lupakan saja. Menari di minda hingga terleka, beralih ke alam yang nyata tersentu. Bagai deja vu beribu batu, bebas sayaku. Bila bercinta dan dicinta, cari cinta mega, biar cinta jadi. Bila bercinta dan dicinta, cari cinta mega, biar cinta jadi fenomena. Saudaraku, panahanku hak milikmu, biar panahku tersisitu. Bila bercinta dan dicinta, cari cinta mega, biar cinta jadi. Okay, terima kasih. Boleh terus hantarkan undian anda untuk Aida ya, dengan menaik apun di jarak nama Aida. Hantarkan ke 3299. Silakan, Fauzia Dato' Ahmad Daud. Silakan. Ya, Tuan Haji Aznil. Oh, by the way, saya lupa nak ucapkan tahniah pada awak kerana memenangi 8 kali. Alhamdulillah. Pengacara. Wow. Alhamdulillah, thank you. Pecah rekod. Pecah panggung. Okay. Right. Pecah panggung? Kena ambil gambar gini. Okey. Sebelum silakan. Aida nervous breakdown. Okey. Assalamualaikum Aida. Waalaikumsalam. Okey Aida, terus terang Kak Uji kena cakap ya. Tak ada weight di dalam persembahan anda. There is no weight. When you turn, it ought to be sharp. Okey, turn balik. Okey, guna-guna Azni itu penari tu. Okey, turn pada dia. Go. Shh. No. When you move and look at him, it ought to be sharp. Betul tak, Cikgu Haris?
Betul. Isn't it? You did not give that. Dan kerjasama dengan penari latar. Sepatutnya bersama tau. Awak dengan mereka. Pasal mereka membantu awak. Awak patut bersatu dengan mereka. So it's a waste. Sayang. Rugi, Aida. I'm so sorry. Okay? Terima kasih. Silakan. Ji. Hi, Aida. Hello. Okay. Aida kena lebih banyakkan lagi ruang dalam pentas ya. Di atas pentas dan... banyak lagi ruang untuk Aida improve. Ya, suara ada tapi kena betul-betul hati-hati. Ya, secara keseluruhan menari penting, penyampaian penting, mata kita, eye contact kita tu semua memang penting sangat. Bila cikgu belajar tu, bila cikgu ajar, kasih fokus lagi sikit okay. Ya. Okay. Terima kasih, Ji. Silakan Tan. Bapak pun nyanyi gini. Oh, Melayu. Siyek dia ni. Aida, tak ada apalah yang abang nak cakap kan. Macam biasa-biasa je. Macam ada macam ada baru keluar daripada jamban nyanyi. Amboi. Banyak tempat lain kan. Macam tak ada apalah yang interesting nak ditengok. Yang apa kata vokal biasa je. Tak ada apa, tak ada extraordinary. Tak outstanding tau. Kalau macam gini nak cari makan kat luar pengsan dik. Okey. Betul. Terima kasih Tan. Okey, jangan runsing Aida. Anda masih lagi mempunyai penonton dan penyokong anda untuk mengatakan undian type Afundi jarak nama Aida hantarkan ke 32. 999 lepas ini saya akan bacakan komen daripada penonton juga mengenai persembahan Aida. Lepas ini jom kita bawa masuk. Oh, ada pelajar yang tentunya anda ingin kenali tetapi kita akan hanya berikan bayangannya sahaja. Calon pelajar Akademi Fantasia yang menunggu masuk jika ada pelajar yang gugur di Akademi Fantasia ini. Dan kita kembali selepas itu. Saksikan. Katakan pada melecu diri bisa memacu jalanan luka dengan selasih balut pada hari ini.